Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dalam pojok Bollywood tabloidbintang.com. Masih bersama saya Valeska. Dan sebenarnya men. Valeska? Ya, kok tampaknya Anda berkurang durja? Begini. Kenapa lu? Sendu. Ya. Semua cewek pasti sendu. Senang lu. Ya itu aku juga senang kalau yang itu. Cuma sendu yang lain. Kenapa sih Pal? Lu punya temen banyak artis masih seneng apa sendu-sendu aja? Iya, kamu nggak enak tau rasanya. Pokoknya lagi ada abon yang ganjing nih, aku nih rasa tak menentu. Siapa sih? Saher? Netizen? Ya, itu. Aduh. Kenapa lagi sama netizen? Emang netizen ya. Kagak ganjing? Netizen maha benar. Yang salah. Iya, jadi... Satu yang pasti Pal. Apa? Lu tidak bisa membagikan semua orang. Kenapa? Kenapa lu murung ini? Kamu belum lihat heboh tuh di Instagram. Kenapa? Netizen marah-marah. Terus gambar-gambar gue ada screenshot tersebar chat gue dengan Syahir Sheikh. Oh. Ya, imbasnya tau gak apaan? Kenapa? Gue di WhatsApp Syahir. Dia secara gak sengaja nih menjatuhkan buat menaikkan diri itu. Gue di WhatsApp Syahir kan. Oh, bukan. Maksud apa? Maksudnya gue ditegur. Oh. Jarang-jarang loh orang bisa di WhatsApp, apalagi si yang itu tuh. Kan enggak. Tapi kan lo ditegur, enak. Oke, gimana ceritanya? Kok lo bisa kecuali lo di WhatsApp, "Hi, how are you? How are you doing?" Ini enggak. Ditegur kenapa? Kayaknya dia marah dia sama gue. Kenapa yang marah? Jadi ditanya, "Hey, bisa kamu jelaskan kenapa kok chat kita harus tersebar, harus ter..." Lalu ngapain nyebar? Gua nggak nyebar, bukan. Gua nyebar tapi dengan tujuan, ada tujuannya gitu loh. Karena netizen ini mengolok-olok gue, memojokkan gue, menuduh gue. Gue ini jurnalis abal-abal, tukang bohong, yang mengada-ada bilang katanya mau bikin janji. Sebentar, alasan lo disebut jurnalis abal-abal itu apa? Kenapa mereka punya, mengatakan itu punya dasarnya apa? Jadi begini Mas Supri, itu saya tuh bikin janji sama Mas Syahir Sheikh, ya, Arjuna. Arjuna ini. Gula Arjuna. WhatsApp bilang, "Hai Syahir, apa kabar? Pandemi gimana nih kabarnya?" Oh, itu berarti baru dong ya? Bulan Juli kalau nggak salah, abis Juni atau Juli abis lebaran. Saya mau wawancara, bisa nggak kita wawancara video kalau nggak via Zoom atau di luar Instagram gue? Sebentar, tapi memang lu punya kontak ke saya langsung kan? Bukan manajemen, bukan asisten langsung. Atau... Ya kan nggak ke manajer. Oh, bisa ya dia? Ya. Karena kan populer, terkenal. Di mana? Di Indonesia. Maksudnya di sana-sini yang terkenal, terus dia bisa nggak bisa. Maksudnya bisa mengelola sendiri waktu. Oh, kalau di India tuh dia masuk urutan ke-29 sih untuk dari versi daftar 50 artis yang paling diinginkan di India. Berarti kan emang dia masih punya tingkat populer tinggi, ya, 29. Enggak punya manajer dia? Enggak tahu sekarang ya, dulu setahu gua enggak. Lo enggak di manajerin. Kenapa netizen? Iya, gitu jadi kan bikin janji wawancara nih. Terus WhatsApp dong, terus bisa nggak kita interview atau wawancara by video? Terus dia balas bahwa dia menyatakan nggak bisa. Saya bisa. Saya nggak pernah melakukan wawancara by video. Kalau mau kita bisa melakukan wawancara by berarti video. Berarti dia memang punya peraturan sendiri ya? Iya, dia mau. Saya kalau mau wawancara by phone dan atau itu teks gitu. Pun ya teks atau by phone itu pun yang menelpon dia. Oh. Tahu nggak supaya apa? Supaya nggak direkam, nggak kerekord, dia nggak mau. Oke. Kalau video kan meninggalkan jejak, ada rekord kan maksudnya. Nah telepon tuh sebenarnya kalau yang telepon pihak gue, gue harus rekord. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau direkam. Yes, kalau pihak dia kan kita nggak bisa rekord. Bisa. Di kalau pakai WhatsApp call nggak bisa, nggak ada. Gitu. Nah, oh iya, pinter ya? Pinter. Tahu kan? Ya udah akhirnya gue bilang ya udah ya. Terus ternyata karena nggak jadi video wawancara by video kan cuma call kan. Ya udah waktu itu kan gue mau mengakomodir pengetahuan si para netizen ini apa sih kalau mau yang mau ditanyakan ke gue. Udah, nah setelah wawancara ditanya ternyata netizen masih menunggu tayangannya videonya. Oh iya, karena lu awalnya nggak ada videonya kan. Udah, terus akhirnya gue bilang di situ bahwa
wawancara cuma dilakukan secara telepon, Nah, minimal ketika beritanya keluar, mulai gue dicomot sana, comot sini tuh di Instagram. Tunggu sebentar, berita lo keluar itu yang dicomot apa? Beritanya, dibilang itu beritanya bohong, karena gak melakukan wawancara. Tapi bintang.com, lo gak ikut bintang ya? Gak ada buktinya, Pri. Kan? Ada terus lo merasa gak bisa, gue dihujat bahwa apa ya, dibilang gak terima, dibilang bohong gitu ya, bohong, dibilang mencerah-mencerah karena katanya gue memberitakan sejak tahun 2016, 2017, 2018 itu gak pernah ketemu Syahir, gak pernah berhubungan langsung sama Syahir, gak pernah, beritanya selalu berubah-ubah ya, ya which is ya, pasti berubah-ubah dong ya kalau perkembangan kehidupan dolar aja berubah, maksud gimana sih, emas aja berubah. Nah itu 3-3 malam dan ada satu dari postingan Instagram gue yang question answer bisa kan kalau di Instagram kan mau nanya apa gitu, itu dicomot-comot juga. Terus di situ ada satu pertanyaan favorit dari netizen sampai sekarang, Syahir tuh sama pacaran beneran gak sama Ayu sampai tahun ini masih ditanyain. Oh iya, sampai sekarang masih penasaran. Aisyah tuh penasaran sama Mariana. Padahal kan fans ya, bukan gue. Itu dicomot kemana-mana, dikirain gue lagi gitu kan. Oh, padahal lu curan-curan lah, intinya gue saat itu di 3 malam lu jadi sasaran bully ya? Yes, dibilang mencerai, bohong, gak jangan dipercaya, suka mengarang cerita sendiri. Mas Arjuna, Syahir Said, tolonglah kamu. Udah kan? Yaudah, terus sekarang gue kesel. Akhirnya ada satu berita terakhir yang tulis, gue tulisin kronologinya, gimana gue mau hubungi Syahir, terus chatnya apa. Itu lo ungkapin dalam tulisan artikel, ada artikelnya di bintang.com, terus bahkan gue masukin foto insert, itu chat itu. Nah, rupanya kayaknya netizen ngambil bukti chat itu tuh dari artikel tersebut, capture, ya? Di capture. Jadi kan beredar. Tujuan gue memasukkan itu adalah untuk backup story. Sebentar. Capturean itu yang lo upload itu apa isinya? Apa perkataan kalimat apa? Perkataan simple. Hi, saya mau wawancara kamu by video bisa enggak? Terus kalau video saya enggak pernah main. Si sayangnya. Iya, tapi kalau by phone in bisa English. In English. Kapan bisanya gitu kan? Oh, kalau gimana kalau hari ini jam sekian gitu. Itu cuma isinya nama kesepakatan. Di situ ada bukti jelas bahwa gue enggak melayani video gitu. Oh, gitu. Jadi saya sendiri yang minta saya sendiri yang insecure karena kekhawatiran ya. Tapi ternyata cuma dari secuil screenshot sebenarnya ya nanti enggak ada apa-apanya juga gitu kan ya. Itu tuh jadi masalah besar di dunia maya. Di buat Hollywood. Buat Hollywood. Terus sampai video-video gue di tabloidbintang.com, semua artikel gue di tabloidbintang.com dari tahun 2016 itu tuh di post ulang sama netizen, ditempel-tempelnya sama yang lain lah, blablabla. Terus bahkan sama ada artis lain, kebetulan ngomongin Ayu itu sampai di post juga gitu kan, post apa ya, gila deh, dari 3 malam ya kan. Nah akhirnya gue karena sebel gitu kan, ya, kepancing. Karena gue kesel itu, ya itu akhirnya gue di artikel itu gue sertain screenshot itu. Ternyata itu pun disebar lagi sama netizen, beredar luas, di tag lagi ke lu nggak pakai ini sih stiker tabloidbintang.com atau apa gitu. Nah itu pun namanya gue udah dipotong, nggak ada namanya, dia juga nggak ada. Terus itu pun masih diujat, katanya nggak mungkin kan, nggak ada fotonya, bohong lah dia. Akhirnya dari yang udah dicomot-comot itu sama netizen, bukti screenshotnya sampailah ke Syahir. Oh, karena Syahir melihat, mengetahui itu. Bukan, karena pasti mereka pada mention kan, @syahirsik. Dan Syahir Sik tahu itu, dari lu itu doang yang punya. Iya, udah kan. Terus, akhirnya suatu, pas mampir maghrib ya, Bo. Gue di WhatsApp. Sama? Mas Syahir. Gini, hey. Kesana. Hey. Agak-agak di zoom, tolong producer di zoom. Yes. Sambil madep tembok nyanyi. Hey. Nyanyi lagu Rosa. Kenapa chat kita bisa tersiar terluas? Buat apa kalau itu? Terus ya aku jawab apa adanya. Untuk sebagai bukti bahwa saya memang. Lo jelasin dulu ya. Bahwa saya memang menghubungi kamu untuk melakukan wawancara, tapi saya memang nggak bisa secara video karena lo dituding bohong. Ya, aku punya ngomong, saya dituding bohong sama fans kamu, saya diolok-olok, saya dihabisin, sehingga citra saya, reputasi saya hancur-hancuran abis gitu kan. Saya bilang gitu terus.
saya dibully. Akhirnya saya bilang, gue bilang, stop ya udah my mistake, gue bilangnya my mistake. Oh dia mau apa? Oke. My mistake, saya minta maaf deh, itu kesalahan saya. Udah seharusnya mungkin saya tidak terpancing emosi dan tidak perlu backup bukti tersebut gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, oh, akhirnya sih dia ngerti, dia bilang, oh, oke, okay. Dia bilang kasih, dia tahu situasi seperti itu. Jadi sebenarnya sih bukan dimanain juga ya, cuma kayak mungkin dia pengen tahu. Iya dong, bisa. Gua kalau jadi saya, ya lu ngapain nyebar-nyebar WhatsAppan gua? Iya. Dia kan sangkain lu cuma lu ya dia punya pikiran negatif ya lu apa manfaatin gini-gini aja kan. Tapi setelah dia dengar penjelasan lu gimana, Sahih? Ya udah dia bilang, it's okay, dia mengerti situasi kondisinya, tapi gue nya enggak enak. Saat itu gue sampai sempat konsultasi sama salah satu orang sini kayak producer atau apalah yang biasa megang dia, ternyata memang Syahri itu enggak suka kalau terrecord Iya. Insecure lah dia, takut dimanfaatin ya, buat yang lain-lain. Benar sih, artis ini apalagi dia kan profesional. Tapi setelah saya menerima penjelasan lu, saya jadinya gimana sama lu? Hubungannya jadi gimana? Tahu ya pasti gua enggak enak, gua belum berani WhatsApp dia lagi. Gua coba lah WhatsApp, say hi, tanya. Takut nanti kalau enggak dibales dah. Oh, itu kekhawatiran lu sendiri berarti. Gitu ya, ya gitu deh kira-kira. Tapi setelah lu mengupload kalau kata-kata itu, masih ada nggak netizen-netizen yang menghujat lu? Nggak sih, jadi memang beberapa bilang kita percaya kok kak gitu. Oh, benar-benar. Lu aja yang itu. Yang lu harus perhatikan itu orang-orang yang support. Yes. Lu harus bisa positif ya, maksudnya. Iyalah, seperti yang lu bilang, lu nggak bisa membagikan semua orang. Setelah kejadian itu, gue ada lihat postingannya si Syair sih di stories. Dia bilang, please tetap damai, please jangan menyinggung atau... Oh, berarti dia mensupport lu. Ya, gak tau ya, kita berbeda kan, ntar lu bisa lagi lu. Bener-bener buat lu, sampai tahu buat si pantun alam palsu. Oke, itu dia cukup ya, kan Supri. Nah, buat netizen, kita harus bisa cerdas dalam memakai sosial media. Kalau memang ada faktanya, kalau memang dia punya sesuatu yang benar, kenapa harus dihujat, kenapa harus dibully? Oke? Oke. Segitu aja dari kami, Pojok Bollywood, tabloidbintang.com. Besok kita bahas lagi tentang artis Hollywood. Ya mungkin kalau nggak saya resek lagi, siapa lagi, Val? Masih banyak, lu doyan banget sih saya resek mulu. Ya kan, kita memuaskan penonton. Masih banyak. Di komen nextnya mau ngomongin artis Hollywoodnya siapa? Oh iya benar-benar. Kasih kita masukan, kita bahas dikit. Valeska mungkin yang lebih tahu. Saya cuma ngulik-ngulik dikit ke penasaran kalian gitu. Yes. Oke, sampai jumpa di episode berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.